Kembali lagi di Rekreasi. Ada aku Bagus, aku Gio, Agit sama Ais. Mohon maaf, Anda silahkan kerja aja dulu. Kelamaan guys, pengen nonton yang lain. Jadi aku ngajak teman kosanku ini, Gio juga. Dia punya gelar ahli K-pop juga. Dia baru tertarik juga, gak baru sih, udah cukup lama. Cuman yang dieksplor masih dikit, makanya ada ajak eksplor. Kebetulan ini Kiss of Life. Kiss of Love ini salah satu artis baru juga, grup baru juga, berempat. Okay. Terus masih nom-nom, masih muda-muda, berempat. Dia tuh ex-trainee dari HYBE. HYBE itu ya New Jeans dan itu, dan BTS. Okay. Ada ex-trainee dari JYP, Nati. Dia yang ikut survivalnya TWICE dulu, sing paling kecil, anak kecil. Sekarang udah jadi sangat dewasa. Terus ada ex agensinya SM. Wow, vokalis, jadi main vokalnya di sini yang JYP, dancernya yang tadi yang Hanel ini, dia yang HYBE itu, dia ya visual dan anak ininya juga, apa namanya? Maknanya. Terus leadernya dan rappernya ex Black Label, which is pengaruh YG-nya sangat kuat banget. Pengaruh Somi, pengaruh Teddy lah, dan kawan-kawan Angga berapa ya, yeah, kemarin kita ngecek MV-nya Nobody Knows. Nanti kita juga ngecek versi band-nya Bad News. Bad News udah ada MV-nya dulu kali ya. Dia baru sih, emang baru. Kalau aku pribadi baru lihat 3 MV-nya doang. Dan lumayan swag sih menurutku. Lumayan swag sih. Aku penasaran. Tapi nggak tahu yang lagu ini kayak gimana, masih tergantung lagunya ya. Cakep-cakep ya. Cakep banget tuh. Ada yang orang Thailand tadi, yang ini, Neti ini, dia yang JYP itu. Okay. Mantan JYP. Pokoknya pengaruhnya gila sih. Bell, ada namanya, ada Neti, Bell, Hanel, sama... Cakep banget. Juli, ini favoritku. Cakep banget. Itu yang rappernya, yang dari rapper? Yang YG, Black Label itu, yang dari trainingnya Black Label. Nah ini trainingnya SM. Gak ketebak musiknya. Bullying ya. Kayaknya mereka penyelamat yang gitu deh, kayaknya orang-orang yang jahat. Cuk, dibully cuk. Nati, kamu diapain? Ini siapa namanya? Hanel, ini yang wujud yang dari HYBE itu tadi. Visualnya Thai. Asik juga musiknya. Ngawur ya. Wah, aduh. Oh, ini masih satu storyline sama Bad News sih. Ini dipertunjukkan tapi kok rame sendiri gitu ya, teleponan terus disiram. Berisik goblok. Suaranya main enak, bro. Tuhar. Tukang bully tipe. Oh, ceritanya.
Aduh enak. Sepertinya dia tertarik sama Hanul. Lucu banget mukanya. Iya. Nanti emang terlalu seksi, seksi ya. Seksi habis sih. Nanti. Karakternya kuat semua, bro. Serem bro, serem, serem bro. Gisalah bro. Bahaya sih ini, kisah lahir ini bakal bahaya sih. Message-nya langsung kerasa ya. Wah, dia aktor cu. Julie Natty Bell Hanel. Wah, dikejar. Kenapa lari-lari? Oh, ini yang... Oh, dihantam malah nih cowoknya. Gokil bro, serem bro, mereka emang serem bro. Jangan aneh-aneh ya. Jangan aneh-aneh. Hati-hati guys. Gimana guys, kisah awalnya gimana? Seru, seru habis. Seru habis ya. Jadi dia pembela. Ya. Salah. 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 Gengnya ini ternyata terkumpul dong. Oh, apa dia masuk ke kayak emang disengaja? Pertanyaannya adalah mereka itu kumpulan dari orang-orang savage yang masuk ke dalam lingkungan-lingkungan tertentu untuk membuat tadi untuk memberantas atau melawan hal-hal sih nggak jelas itu, atau sebaliknya sama-sama pemberani itu akhirnya berkumpul gitu ya? Soalnya kalau dari sini kan awalnya ngumpul dulu kan? Iya. Angin gitu. Angin gitu. Kayak hari itu sih. Juli! Oh, musuh utamanya yang bawa bapak Iki, bro. Wih, single DC. Oh, supaya gitu. Tertarik. Oh, maling cu. Oh, masquerade bro. Lucu banget. Ada yang seksi, ada yang classy, ada yang lucu gitu, lengkap gitu. Yang swag. Duh, enak lagu ini bro. Woi. Oh. Dipancing karo Neti bro. Kayak cuek-cuek gitu tapi membantu bro. Hey, ini pertunjukan kok gue asik TV. Oh, tadi yang akhir tuh nanti mukulin tuh orang bro. Yang ini ya? Mori bro. Standing alone under the moonlight. Kayak lagunya itu tapi action full ya, ini MV-nya ya.
ada story lainnya gitu. Lagu sebelumnya di album yang sama, MV-nya sama juga, tapi maksudnya nggak menunjukkan ini. Oke. Tapi kayak gini juga di dalam setting yang sama gitu lah. Pokoknya kayak ngelawan orang gitu. I'm a wild. Oh, kuncinya dibuka, masuk ke ruangannya. Dihancurin, bro. Oh, ini berkas-berkasnya dia ya? Iya, yang cowok, yang bawa-bawa tadi loh. Mm-mm. Ini tempatnya kan di... Cukup dirusak loh. Dia kayaknya korup, super korup gitu loh. Iya, dan ini permasalahan-permasalahan. Iya. Ditangkep, semuanya disebarkan, secret-secretnya. Oh, ini terus... Bye-bye. Kerjasama yang epic dan apik. Tepar bro. Jangan macem-macem sama Kiss Offline. Ini lagu sebelumnya itu MV-nya kan sama ya. Iya kan? Tapi kayak udah jadi gengnya gitu. Ya. Bad news. Kita cek bad news live-nya, guys. Udah keluar live band-nya, guys. Ini ada tempat showcase-nya artis-artis K-pop kalau lagi promosi versi band di sini. Oke. Okay. Mumpung keluar selain dicek. Kiss of Life입니다. 7 Juli. Coba mana favoritmu tadi? Ini. Oh, ingat guys ini. Go! Let's go! Langsung berubah merah gitu ya. Kacau band version selalu. Suara yang paling mana? Suaranya. Dibikin ada groove-nya ya, tak? Oh, net. Jangan mula I'm gonna
Rivel suaranya. Ada yang ambil tinggi, ada yang bawah. Gila sih suara. Punya style masing-masing guys. Ini awet sih mereka ini bakalan kayak Kiss of Life. Gokil. What are you doing? What are you doing? Gimana lah bagi Kiss of Life ya? Atau ya Kiss of Life ngawur ya? Keren sih suaranya sih. Keren-keren kan? Saya juga shock sih. Saya baru tahu beberapa, ya baru sebulan setengahan lah. Telat aku ngerti ini Kiss of Life ini juga. Tapi sebenarnya dia udah lama? Enggak, baru juga, cuman aku juga telat. Ternyata mereka ini, karena agensinya bukan dari agensi yang ini banget sih. Mm-hmm. Jadi gak terlalu ke expose gitu mungkin ya. Patut kita monitor mereka ya. Nantikan aja nanti video-video Kiss of Life selanjutnya. Mantap ya, udah approve. Jangan lupa subscribe, ikut-ikutan dengan kita di Sosial Best juga. Tentunya terima kasih sudah kasih tahu kolom, di kolom komentar pendapat kalian juga. Bye-bye.